manisan rambutan, dan bening sawi. Oke, jadi ini aku punya rambutan, jadi dikasih sama temen aku yang pulang kampung. Enak ya, orang-orang pada pulang kampung dekat, jadi aku yang paling jauh di sini karena aku orang Sumatera. Oke, jadi ini rambutannya kita kupas-kupas dulu ya. Terus ini sebenarnya banyak ya guys, satu kantong, tapi aku bagi-bagiin dan juga udah aku makan sebagian. Yang pasti banyak kan aku yang makan ya. Terus baru ingat kayaknya ini enak kalau dibikin manisan. Kalau manisan gampang ya, kalau aku itu sukanya pedes, jadi tinggal dikasih cabe, garam sama gula. Terus diulek, terus dikasih air sama dimasukin kulkas, jangan lupa biar dia itu ada sensasi dinginnya. Dan itu enak banget. Terus karena ini tuh pedes banget kemarin waktu bikin, akhirnya yang ngabisin pak suami. Biasa gak kuat, sekarang aku udah gak kuat pedes ya guys. Nah ini jadinya, tapi ini aku cuci dulu karena ada itunya. Nah ini aku bikin bumbunya, ini udah sisa terakhir pak suami yang ngabisin kan, dia suka banget. Oke lanjut. Nah ini sorenya aku itu mau bikin bening aja ya guys. Ini aku rebus dulu jagungnya sampai benar-benar mateng, terus ditunggu sampai blebeb-blebeb. Masukin deh kuncinya sama perbawang-bawangnya biar ada rasanya ya. Terus ini udah mendidih, udah mateng, aku masukin sawinya ya. Tuh ini jadi aku tuh sering masak banyak karena memang sekarang lagi bulan Rajab. Semoga tetap istiqomah dan kalian juga tetap ya guys, istiqomah untuk beribadah apapun itu. Nah ini aku kasih bakso tuh, mantep kali kan. Terus juga aku tuh bikin gorengan juga, gak lupa kita goreng ya guys. Serang. Oke segitu dulu, terima kasih guys.